Darani yo. Ayo, 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 Wong Solo. Versi baru, bikin malu. Versi Solo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 Persib Bandung bikin malu Persib Solo. Ayo, 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 Persib Bandung bikin malu. Besok kalau lihat di mana, biar bolanya kelihatan. Kalau David Da Silva mencetak gol, David. Saya juga pelontos tapi alisnya. Lihat siapa main. Ini enggak ada kekerasan. Kalau di Solo itu enggak ada kekerasan. Di Solo itu orangnya lucu-lucu, banyak hutang semua. Jangan sekali-sekali bikin masalah sama Solo. Amin. Detail bisa ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam ini, kami Kompolis Manto Yono SPSK Kasat Reskrim Polresta Surakarta mewakili Bapak Kapolresta merilis terkait dengan perundungan atau persekusi yang dilakukan oleh supporter Persis Solo terhadap Viking atau supporter Persib Bandung. Pada kesempatan ini bahwa kami sampaikan kejadian terjadi pada pukul 3 dini hari, sekitar pukul 3 dini hari tanggal 30 bulan April 2024 di Petoran Jebres, yaitu di kampung salah satu pelaku HS yang berumur 26 tahun. Jadi perlu diketahui pelaku perundungan ada dua, yaitu HS 26 tahun dan I umur 41 tahun. Motif pelaku adalah bahwa mereka merasa sakit hati pada saat bergulirnya kompetisi ketika Persis tandang ke Bandung mendapat perlakuan negatif dari supporter Persib. Sehingga mereka melakukan perundungan ini dengan motif sakit hati. Demikian. Bentuk perundungannya apa aja? Mereka melakukan bentuk perundungannya adalah mereka melakukan pemotongan rambut dan alis daripada korban. Korban dan pelaku ini bisa bertemu seperti apa? Jadi korban itu disweeping oleh supporter Persis, kemudian dibawa ke tempatnya HS di Petoran Jebres. Motivasinya apa? Motivasinya apa melakukan perundungan? Motivasinya sakit hati terhadap supporter Persis asal Reskrim Polresta Surakarta, mewakili Bapak Kapolresta pada kesempatan ini merilis terkait dengan kasus perundungan atau persekusi yang dilakukan oleh saudara HS dan saudara I terhadap supporter Persib yang hadir untuk menyaksikan pertandingan antara PSS Sleman versus Persib. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa pelaku adalah oknum dari pendukung Persis yang motifnya adalah bahwa mereka merasa sakit hati ketika tandang ke Bandung mendapatkan perilaku yang negatif dari supporter Persib. Kejadian terjadi pada tanggal 30 April 2024 dini hari sekitar pukul 3 di Petoran Jebres, merupakan salah satu kampung pelaku, dan korban adalah merupakan supporter Persib. Jadi setelah mereka selesai pertandingan, kemudian disweeping oleh oknum supporter pendukung Persis, kemudian dibawa ke lokasi, terjadilah persekusi di mana terjadi pencukuran dan pemotongan alis oleh para dan korban atas video viral
beberapa hari belakangan ini saya mengaku menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya menyesal. Siapa yang melakukan apa? Mencukur rambut. Saya cuma mencukur alis. Kemarin bisa menangkap korban seperti apa? Dibimbing sama teman, pasien. Kurang tahu. Itu karena memakai jersey atau apa? Kaos Persib. Ya. Jadi itu random aja ya mas. Anu yang memakai atribut Persib langsung ditangkap gitu aja. Terus di. Gimana mas kejadiannya mas? Dengan pari waktu atau? Biasa.